sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Teman-teman, kemarin saya beli ceri di pasar. Ini 1 kilo, harganya 10 tele atau 10 ribuan lah. Nah, mumpung sekarang lagi musim ceri, saya mau bikin ini dulu teman-teman. Saya rencana mau bikin sirup dari ceri. Kita mau bersihkan dulu nih ceri dia dari tangkai. Kalian lihat ceri nih. Ini cerinya teman-teman sudah saya cuci bersih. Terus saya mau kasih dia gula. Satu. Ini saya kasih sekitar 13 sendok makan teman-teman. Ini mau saya tutup sekitar 2 atau 3 jam teman-teman. Teman-teman, di sini saya lanjut mau bikin kue dulu teman-teman. Saya mau bikin kue apam gula karamel. Ini saya lihat juga dari Facebook teman-teman. Ini mau bikin, ini gulanya saya pakai 1 gelas, terus saya bikin karamel dulu. Nah, sudah pekat seperti ini teman-teman. Saya mau tambah dia dulu di air. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Saya takut dia meledak ya. Bismillah. Teman-teman, ini gulanya sudah larut, kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Terus saya mau tambahkan butter teman-teman. Mungkin 2 sendok makan begitu. Juga kasih susu kental manis. Ini susu kental manis mungkin cuma 2 sendok teman-teman. Seperti ini. Terus saya mau kasih 2 telur. Kasih sedikit garam. Saya kasih vanili, baking powder, sedikit baking soda teman-teman. Saya pakai tepung terigu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dulu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya mau lanjutkan membuat sirup dari ceri. Saya mau masak pakai bekas panci gula tadi. Saya kasih sedikit air teman-teman. Tidak usah terlalu banyak karena nanti ceri ini dia akan berair ya. Saya mau kasih dia lemon sedikit. Nah sekarang mari kita rebus dulu. Nah teman-teman, ini dia teksturnya seperti ini. Saya mau oles minyak dulu supaya tidak lengket. Nah ini dia sirupnya teman-teman. Saya mau lumatkan dulu pakai ini. Dia warnanya cantik ya. Kita masak dulu agak lama begitu, sekitar ya mungkin 30 menit supaya dia mengental teman-teman kayak sirup. Teman-teman, ini mau saya saring dulu. Bismillah. Teman-teman, mari kita kukus dulu.
mungkin sekitar ya 10 menitan lah. Kita tutup. Teman-teman, ini dia sudah jadi. Mari kita angkat dulu. Kita tes dulu, teman-teman. Ini sudah matang ya. Teman-teman, kita mau bikin sirup dulu. Kita pakai es. This is one, two. Sirupnya, teman-teman. Sirup. Oh, aman kak. Saya juga mau bikin kopi buat Mister, teman-teman. Kasih sedikit susu. Yummy. Oh my god. Ini dia teman-teman hasil dari kue tadi. Seperti ini. Mari kita makan. 2000 years later. Kok kaku sekali kok. Jadi ini dia teman-teman sirup cherry yang saya bikin tadi. Mari kita mereview dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nikmat teman-teman. Rasanya segar. Kalian tahu bagaimana kalau buah segar? Rasanya dia asin, ada sedikit. Enak. Rasanya manis, ada sedikit asam-asam. Enak. Oh, enak, enak juga mau. Bismillah. Teman-teman, ibu-ibu PKK saya, kalian wajib membuat sirup ceri teman-teman, mumpung dia ceri murah. Try, so nice deh. Teman-teman, enak sekali. Enak. Sepertinya saya mau ini teman-teman, saya mau bikin lagi yang banyak buat stok. Mumpung cherry dia murah. Mari kita mereview kue ini. Mari kita mereview kue ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lompat aku istri misteri. Kita mereview dulu. Bismillah. Hey. Enak. Dia rasanya legit teman-teman. Ini saya lihat di Facebook. How is this, Mister? How is? Saya tidak menyesal membuat sirup ceri. Yani tavşana kaç kazıya tut kontrollü bunalım stratejisi yani Mossad diye sirupi ne segar sekali Hitler'in Polonya'ya işgalini düşünecek olursa kendi kendilerine de bunlar operasyon yapabilirler kendiler için tehdit oluşturunca bu arzalarına yakaladınız yani Kennedy'yi kim öldürdü öldüren de öldürdüler peki bunlara saldıracak olan kim onu kendiler öldürüyorlar sonra operasyonda da onların da Sekian dulu dari video ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa suka, like, comment, and share. Bye-bye. See you next video. Kalian wajib mencoba sirup ini teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.